Menyatakan terdakwa Surya Darmadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam Dewan Kedua Penuntut Umum. Dua, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dewan Kedua Penuntut Umum. Tiga, menyatakan terdakwa Surya Darmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang sebagaimana dalam dawaan ke-1 primer dan dawaan ke-3 primer penuntut umum. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 5.

Dan membayar kerugian perekonomian negara sebesar 39 puluh sembilan triliun tujuh miliar seratus juta lima ribu rupiah. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam satu bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama lima tahun. 6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 7. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 8. Menetapkan barang bukti berupa satu barang bukti tindak pidana korupsi. A. Barang bukti fotokopi dokumen nomor urut 1 sampai dengan satu Romawi dengan sampai dengan nomor 37 Romawi tetap terlampir dalam berkas perkara ini. B. barang bukti tanah atau kebun sawit, nomor urut 4 Romawi, 5 Romawi, 7 Romawi, dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita. Nomor urut 1, 2, 3, 6 sampai 6 Romawi dirampas untuk negara mem untuk membayar kerugian perekumen negara. C. barang bukti elektronik, nomor urut 1 sampai dengan 8 Romawi, dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita. Dua, barang bukti tindak pidana korupsi, barang bukti aset tanah bangunan nomor urut 1 sampai dengan 11 dirampas untuk negara sebagai uang pengganti kerugian perekonomian negara. B barang bukti kapal nomor urut 12 dan 13 Mei dirampas untuk negara pengganti kerugian perekonomian negara. C barang bukti helikopter dirampas untuk negara. Barang bukti dokumen kapal D sampai E terlampir dalam berkas perkara barang bukti uang dan rekening nomor urut 20 dan sampai dengan 22 dirampas untuk negara untuk negara untuk pengganti kerugian perekonomian negara. Barang bukti yang disita pada saat penuntutan, barang bukti yang diperoleh sebelum tindak pidana nomor urut 1 nomor urut sampai dengan nomor urut 19 dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang tersebut disita atau kepada terdakwa. B. barang bukti selamat tindak pidana dilakukan nomor urut 1 sampai dengan 7, nomor urut 9, 18 dan nomor urut 24 sampai dengan 27 dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita. Nomor urut 8 dan nomor nomor urut 19 sampai 23 dan nomor urut 28 sampai 45 dirampas untuk negara. C. Perkebunan kelapa sawit saat ini tidak aktif. Nomor urut 1 sampai dengan 2 dirampas untuk negara. D. Barang bukti kapal terawal dari PT Deli Muda Nusantara. Nomor urut 2, 4, 5 dan 7 dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti itu disita. Nomor urut 1, 6 dan 8 sampai dengan 27 dirampas untuk negara pengganti kerugian perekonomian negara. E. Kenderaan bermotor atas nama istri, anak dan menantu. Nomor urut 1 sampai 7 karena atas nama orang lain lain dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang itu disita. Aset berupa SID dirampas untuk negara untuk membayar uang pengganti kerugian perekonomian negara. G. Aset atas nama terawak di Singapura dan Australia nomor 1 sampai 7 dirampas untuk negara diperhitungkan untuk pembiayaan uang pengganti perekonomian negara. 9. Membebankan terawak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat penusratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jakarta Pusat pada kami hari Kamis tanggal 16 Februari 2003 oleh kami, Fahzal Hendri SMA sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. anda Susanti Arsi Wibawani SMA sebagai Hakim Anggota, dan Soekartono SMA Hakim Enhok sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Fah Fahmi Fami Fahri Bani Hamid SIMH sebagai panitera pengganti dihadiri oleh penuntut umum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia serta dihadiri di hadapan terdakwa dengan didampingi oleh tim penasihat hukumnya. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital Pay TV dan media streaming lainnya, Kompas TV, independen, terpercaya.